pukul 13.10 kita menerima informasi bahwa ada satu orang yang hilang di pelelangan ikan Potere. Di mana korban itu atas nama Syarifuddin, umur 48 tahun. Kronologisnya pada jam 1 malam korban mengeluh kepada keluarganya bahwa dia sakit kepala. Kemudian jam 3 subuh korban dinyatakan hilang dan dari keluarganya. Hari ini yaitu yang pertama kita melakukan penyelaman, di mana penyelaman kita telah melaksanakan 3 kali sorti. Dan yang kedua untuk kegiatan pencarian kita menggunakan perahu karet. Perahu karet kita menggunakan 2 perahu karet untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Langkah selanjutnya ini, Bu? Langkah selanjutnya hari ini kita cukupkan untuk pencarian. Kita lanjutkan esok hari, tetap kita akan melaksanakan penyelaman dan penyisiran menggunakan perahu, dan kita akan memperluas area pencarian kita.